Gemoy anjir Josephnya, cok. Astaga. Anjir kayak cewek loh. Ya oke, selamat datang lagi bersama gue di Beno Experience. Kali ini gue bakal nge-review skin Joseph yang baru, yang collab dengan Hello Kitty ya. Gue bakal langsung coba aja di rank. Jujur aja, gue sebenarnya nggak terlalu bisa main Joseph, tapi ya untuk review skin aja ya. Jadi jangan mengharapkan gue mainnya jago. tapi kita lihat aja skinnya. Oke, ini dia anjir. Gemoy anjir Josephnya, cok. Astaga. Anjir kayak cewek loh. Ya ampun Joseph, ya ampun, tobat. Aduh, lihat animasi ininya. Ih, lucu banget anjir bonekanya. Rim Kinamura. Ya ampun Joseph, Joseph. Tongkatnya aja jadi bentuk lope anjir. Astaga, gila. Ini gemoy banget sih. Oke, kita coba langsung cek aja di in game-nya kayak gimana. Aku penasaran sih. Tadi diliatin kameranya enggak sih pas animasi itunya? Gue lupa deh, kayaknya diliatin, cuman gue lupa bentukan kameranya kayak gimana. Nah, kalau kalian lupa juga, nanti kita lihat sama-sama bentukan kameranya kayak gimana, oke? Gue penasaran sih, apakah bentuk boneka atau apa? Kita lihat aja, mana nih? Pentungannya jadi kayak pentungan Sailor Moon anjir, what the hell. Oh ini nih, iya bener tadi diliatin kameranya kok. Biru biasa doang ya. Oh justru kalau lagi masuk dunia foto dia berwarna, kalau lagi di luar dunia foto justru nggak berwarna ya, aneh banget. Kebalik ya sih. Sini ada orang gak ya? Gue pengen jump scare. Ada. Kayaknya di sini ada orang sih, cuman ya udahlah ya. Gue hit dulu orang aja dulu. Perfumer nih bahaya nih. Kok ada suaranya beda ya? Kayak ada kecerek-kecerek-kecerek. Kayak ada kecerekannya gitu. Nggak ada orang lagi apa ini? Ya udahlah kita taruh aja deh. Di sini ada kah? Oh itu dia. Siapa itu? Cheerleader. Oke. Joseph ini kenapa jadi nggak berwarna ya kalau lagi nggak di dunia kamera? Oh mungkin biar warnanya nggak ketuker. Ai, kecepetan cok. Dia larinya terlalu cepet bro. Oke, sabar sabar, harus sabar emang main. Apa kita hit aja. Wah keren flying wheelnya kan. Gue nggak bisa jujur main kok Joseph ini. Wah gila di 360 gue. Sampai penuh
lagi loh dia skill itunya, larinya. Buset dah, gua nggak kena-kena. Tapi lihat, jadi kayak gimana ya? Jujur aja sih, gua kurang suka ya sama skin Joseph-nya. Kurang apa ya? Ya emang temanya juga tema Hello Kitty sih. Jadi ya mau gimana lagi? Emang kayak gitu. Gak tahu ya. Si selera sih, selera masing-masing sih. Tergantung selera masing-masing. Kalau menurut gua, ya kalau boleh milih sih, gua lebih milih gardenernya ya. Error shock. Kena jump scare kau ya. Gardener, Noir. Bukan Noir ini, belum. Let's go. Salah. Gua mau masuk dunia kamera, bro. Kayaknya sih ada yang masuk ke bawah deh. Ya enggak sih? Oh iya benar dong, ada yang masuk ke bawah. Santai aja, santai. Aduh. Ya, enggak apa-apa, kita tungguin aja. Suaranya tuh aneh loh, ada beda sendiri. Tuh, ada kecer-kecer kayaknya gitu anjir. Biarin aja, kita pojokin lagi aja di sini. Abis itu baru kita foto. Abis di foto, udah deh, tinggalin. Jangan ditinggalin juga, tapi ya jagain sekitar aja. Harusnya sih masih ada orang di sini ya, cuman gua nggak tahu di mana dia. Di rescue dong. Udahlah ya. Masih kena lah ya, lumayan lah ya. Oke, lawirnya mau maksain nge-shipper di sini kayaknya. Gua sih pengennya si perfumer dikursiin di situ, cuman basement aja dah. Agak khawatir gua. Itu cypernya udah hampir prime soalnya. Tuh kan, dikelarin lagi sama si lawirnya nih. Ganti tele aja dah. Gue lupa juga anjir. Gue kira tadi si perfumernya tuh udah pernah dikursiin. Ternyata cuman pernah dikenokin doang dia. Ya lumayan lah, dapat kill lagi. Gue basementin lagi dong. Gak ada orangnya. Mampus. Aduh, gak kena. Oke, gak apa-apa. Asal jangan dikelarin. Perfumernya biar gua angkat dulu, biar gak tiba-tiba bangun. Agak di pojok dulu lah ya. Harusnya ini si Pro udah prime sih. Cheerleader bakal turun ini mah. Normalnya dia bakal turun. Bentar. Dari mana dia? Shit. Dia dari situ dong. Ya udahlah ya. Kita angkat dulu, baru hit. Ya nggak bisa anjir. Ini mah keburu kelar. Iya, masih belum mati ya. Wah, dia masih bisa nos. Nah, ngakan tuh nos. Wah, flying wheel, cok. Nggak akan kubiarkan kau keluar dengan mudah. Hehehehe.
Ya ampun, efek suaranya aja sih yang beda, efek hitnya tuh. Kalau dari skin ini, dia kayak ada kecerekannya gitu, anjir. Nah, ntar ya, gua kursiin sini, habis itu gua lele ke sana. Semoga dia di sana deh. Beneran di sini dong. Mam kau ya. Foto dulu bro, cheers. Ya. Dia udah keluar, asik. Ya, meskipun gua nggak terlalu bisa main Joseph, tapi seenggaknya masih menang lah ya. Meskipun dikit lagi itu udah hampir kalah gua. Soalnya chipernya udah keburu kelar tadi. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga review skin ya kan. Bukan review rank anjay, bukan review bad game. Sekali lagi nggak sih? Sekali lagi lah ya. Penasaran soalnya. Masa iya main cuma sekali doang nggak seru? Apa itu sekali cuman keberuntungan? Oke, siap. jujur sih kalau di sini mending Priestess sih mainnya. Gak apa-apa lah, meskipun ini kalah, seenggaknya kita tadi udah menang. Soalnya gue gak bisa anjir pakai Joseph tuh. Persona gue juga masih kayak gini doang. Gak masih sih, emang kayak gini aja pakainya gue. Kanan bawah, ininya full atas. Supaya ngancurin paletnya cepet. Let's go lah. Let's go Yune. Oke. Tempat fotonya lumayan jauh ya, Bun. Kayaknya paling deket sih di gubuk udah pasti ada, di labirin juga udah pasti ada. Cuman kayaknya pasti pada ngumpet sih kalau yang di labirin, yang di gubuk ini. Gue cukup yakin mereka pasti ngumpet. Tuh kan ada yang masuk dunia foto juga malah. Oh, ada yang di balik pintu nih. Sihirnya ternyata ya. Tuh, kalian kedenger nggak sih? Suara hitnya tuh kayak kecerekan gitu anjir. Beda dari yang lain. Emang skin limited itu harus kayak gitu. Maksudnya harus skin crossover. Harus ada yang bikin dia beda. Kita harus kursiin dokternya sih. Kalau dokternya dikasih hit biasa doang, dia bisa ngeheal dengan sendirinya. Shit, dia dipaksain dong, dikelarin sama dia di sini. Lah, apaan anjir? Gue masih jauh, dia udah flying wheel anjir. The hell. Tuh kan, dokter bisa langsung ngeheal lagi. Anjir, cepet banget di healnya cuy, sihirnya. Kayaknya sihirnya barengan sama dokter deh. Tahu gitu tadi gua ini dulu anjir yang di dunia aslinya. Oke, bentar gua foto dulu gak sih bro? Kayaknya ada orang di sini nih. Ah, sini dia. Hmm,
Kena kau. Waduh, gue pengen hit FO nya dulu. Mana FO nya Mamam. Gue jagain bayangannya, bodo amat. Mana lu? Yaudah ya, gue cari FO nya dulu. Oh, di sini dia. Ya udah, gue kursiin di tempat yang sama-sama kayak Enchantress lah, biar bisa jagain itu jan juga. Enchantress, wah ini dokternya bahaya sih, dia harus dibunuh duluan anjir. Dia ngehealnya cepet banget. Dokternya nih bahaya banget anjir, ngehealnya gila nggak ngotak. Sini kah? Ada sihir. Pokoknya pasti langsung pakai pocket watch sih. Ya nggak apa-apa lah. Sihirnya harusnya udah nggak punya burung dia. Lihat. Ih. Ya kalian nilai sendiri deh. Gua entah kenapa ya. Ya padahal kameranya berwarna gitu di luar tuh. Cuman giliran si Josephnya tuh ketuker sama kamera, warna kameranya. Mana dia? Oh ini dia Enchantress. Woi. Dia malah rescue bayangannya. Ya udah. Aku kursiin lagi lah. Wah, dokternya dong. Ini pasti dokternya lagi ngeheal nih. Oh, enggak ada. Gua kira dokternya ngeheal. Angkat dulu enggak sih sihirnya? Kayaknya Enchantress bakal diheal lagi nih sama dokter nih, feeling gua. Wah beneran. Dia saya lagi loh sih kayaknya. Waduh. Di stun 3 stack gua. Aduh. Ayo mau kemana Enchan? Dia masih ada sekali lagi ya, harus sekali lagi dikursiin. Gue basementin aja lah. Oh di atas chipper satunya lagi. Oke okay. Bahaya nih yang atas nih kalau belum kelar. Enak banget ya. Bevonya diheal lagi, dia bisa rescue lagi dong. Sumpah, lawan terberat Joseph itu ini anjir, dokter ya. Kalau dokternya sampai belum kena sih bahaya banget ya. Kena lu. Ya nggak apa-apa sih, Enchantress masih ada bayangannya. Ush. Wah, anjir di flying wheel sama si kampret. Gua kejar dulu si Josephnya sih. Apa? Ah, mamam noh. Yah, dia masuk anjir, anjir. Yalah, salah. Mau gua jatohin padahal tadi. Ya udahlah. Anjir. Walah, dia udah di luar dong. Gua cariin dia malah di luar. Oh, yang atas sudah kelar, cuy. Jadi dinya foto enggak sih? Gak ada sih, dokternya enggak ada di sini. Hai, baru juga reconnect anjir, kebiasaan IDP kayak gini mulu, ping tiba-tiba naik 600, 500, what the hell. Gas gak sih ganti patroller?
kita cari dulu dungeonnya di mana, habis itu kita pakai kartu supaya bisa tahu lokasi si surveinya di mana. Dari sini harusnya udah kelihatan ya. Nah, di sana dia. Udah ketahuan. Dungeonnya di sini juga kayaknya nih. Makanya dia di sini. Oke. Gak ada ya. Belum kebuka ya. Sabar. Waduh. Dia nungguin dong. Gak bisa lah. Gak bakal gua kasih. Gak bakal gua kasih. Terus saya ngerayap. Terus saya ngerayap. Nih. Gua kursiin noh depan dungeon. Ah, patroler gua belum dipakai. Anjir. Oke lah. Mending ya Joseph. Kalau kalian emang suka Joseph, beli ini bagus sih. Apa namanya? Enggak tahu kenapa ya. Yang skin Hello Kitty itu apa-apa jadi empuk gitu. Hitnya si Joseph jadi empuk. Terus drop paletnya si Gardener pun juga jadi empuk. Serba empuk ya. Jadi ya apa ya? Namanya juga Hello Kitty ya. Kelembutan. Mempresentasikan kelembutan. Anjir. Oke, gitu aja video review skin dari gua. Thank you buat yang udah nonton. Bring him from the yard.